Ya sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay. Balik lagi bersama Aneh dan Aneh, anak emak yang paling ganteng tentunya, cuy. Yo, anjay ya cuy, anjay. Siapa? Oke, di kesempatan kali ini gua mau panas-panasan ya cuy. Bang. Karena apa ya, ya gua pengen gitu ya olahraga ya kan anjay. Gua pengen olahraga biar sehat walafiat gitu cuy, sehat jasmani dan rohani gitu ya, tanpa ada penyakit yang serius di tubuh kita gitu ya cuy. Anjay, kita itu harus saling menjaga kesehatan satu sama yang lain gitu cuy. Yang penting happy. Oke cuy, jadi di video kali ini gua mau panas-panasan ya cuy. Biasalah anjay, biar enggak corona club ya kan. Anjay, ini ada apaan ya kan? Ada apaan ya? Tiba-tiba ada bapak polisi ya kan. Astagfirullahaladzim, ada apaan ya? Bapak-bapak, oh kayaknya kecelakaan cuy. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Lihat apa enggak ya? Tua lagi ya cuy. Astagfirullahaladzim. Cuman nggak tahu ya jelasnya gimana, apa ditabrak apa tabrakan apa gimana gitu ya cuy. Cuman sih di sini biasanya itu ada yang lawan arus gitu cuy. Mungkin langsung aja ya jalan. Baru juga ya ngobrol soal kesehatan gitu ya, soal apa gitu, olahraga biar sehat. Innalillahi wa innalillahi rajiun ya. Kasihan sih ya kalau lihat orang tua gitu ya kan. Sumpah bener-bener apa ya, bener-bener apa ya, ya di hati itu gimana gitu ya. Itu lagi dibawa, kayaknya mau dibawa ke rumah sakit ya cuy. Ini mumpung searah juga, jadi gua bukan bermaksud untuk ngekorin ya, tapi ini searah juga gitu ya kan. Soalnya ini bapak-bapak gitu. Ya. Amin amin ya robbal alamin, semoga nggak terjadi apa-apa yang serius gitu ya, nggak terjadi luka yang serius gitu. Tapi tadi kalau dilihat dari lokasi, kayaknya dari wajahnya ya adalah sedikit tadi berdarah. Tadi juga dengar bisikan-bisikan orang yang di sekitar itu, katanya di sini biasa ngelawan arus gitu. Maksudnya itu di jalan itu apa ya, sering ada yang ngelawan arus gitu cuy. Soalnya puter baliknya itu nggak pas gitu. Soalnya dikit lagi itu kan mau jembatan gitu ya kan. Jadi puter baliknya itu nggak pas. Jadi daripada kita ke depan lagi lebih jauh, mending kita motong yang lebih dekat gitu, yang lawan arus sebentar gitu. Biasanya mah gitu, soalnya gue juga sering ya kayak gitu. Sedih sih ya.
Oke, gitu aja sih mungkin video dari gua. Kalau ada salah kata, gua mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, cuy. Jadilah video gua buat pembelajaran ya. Maksudnya diambil sisi-sisi yang baik gitu ya. Dibuang sisi-sisi yang buruknya gitu, cuy. Oke, sekian dari gua. Kalau ada salah kata, gua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, Rider Bucin. Bye bye.